Aku dah booking ni Nampuang Resort ni. Oh, okay, not bad. Okay guys, ni kawan aku daripada Patah ni. Okay, mayat ni. Ah, hujan. Hari ni aku rehat. So, aku satu hari full day rehat. Hari ni hari ke-11 lah. Dah 10 hari aku kayuh. Dan hari ke-11 ni aku rehat full day. Daripada semalam aku duduk dekat sini, dekat chalet ni, dekat Sawi ya, dekat Sawi Chumpon. Dan aku ada dua orang member daripada Patani join aku daripada petang semalam. Diorang naik motor daripada Patani ke Surat Thani dan sampai sini, dan diorang nak ke Kraburi untuk membeli kopi. Diorang nak cari kopi sebab diorang bisnes kopi, biji kopi, kopi bean. So memang dari pagi aku lepak je kat sini. Belakang tu ada swimming pool, aku mandi swimming pool, rehat betul-betul nak rest. Esok baru aku nak sambung aku punya journey ke Prachap. Tapi tak adalah, besok terus sampai. Kita mungkin dalam 2 hari aku boleh sampai. Dan hari ni kita rest full day dengan kita punya member Ikhwan dan juga Abdul Rahman. Goreng kopi daripada kopi bean ni. Okay, green bean kopi robusta daripada Kraburi. So yang ni dia dah basuh lah, dah wash wash. And dia sebenarnya produk of Gong Coffee. Gong Coffee ni dia punya company yang jual dekat Kraburi ni. So ni dia punya isi dia, masih itulah isi dia putih. Ni isi dia ni sebelum dia goreng. Guys, so sekarang dia goreng dia ni berapa minit? 15 minit? Dalam 15. 15 minit dia akan jadi light lah. Jadi light. Dia maknanya kalau 15 minit lebih, dia akan light. Panggil apa? Light coffee. Light roaster. Light roaster. Light roaster. Light. Okay. Dan dia boleh kalau macam 16 minit, 17 minit dia jadi dark. Dia jadi medium medium roast ataupun dark roast betul? Ya. Yeah. Okay. So sekarang ni kita buat dia light So bila dia light, dia punya acidity dia tinggi. Okay, dia lebih acidity dan maknanya dia masam sikit lah. Tapi ni dah robusta. Robusta means dia tak banyak. Dia less acidity. So ini teknik-teknik kopi zaman sekarang kan. Dan kita akan apa panggil? Kita akan grind dia dekat sini. Dan kita guna coffee press yang ni lah. Macam minum Francis. Frank. Minum macam Frank. Nama dia apa? Buat. Okay, dah siap. Dia guna
French press. Okey. Mana drip? Yang ni sekarang ni dia buat drip, tapi kita pakai filter biasalah. Rasa dia rasa nut. Kamu panggil macam karamel lah. Karamel. Karamel agak. Rasa dia rasa nut tapi light ya, dia tak strong sangatlah. Kan. Actually apa betul-betul rasa dia apa untuk yang ni? Karamel nut lagi? Coklat. Yeah. Oh, dia ada rasa coklat. So karamel nut coklat. Ini dia punya rasa. Medium badan ni, ada bit coklat. Okey. Yang nak dia ke dark ah. Ayam dia bit coklat. Coklat karamel. Coklat karamel. Karamel. Ni tadi medium, light medium. Light medium. So rasa kopi ni memang macam-macam ah. Dia bukan rasa kopi saja. Dia macam-macam rasa. Dia ada rasa naklah macam-macam. Ikut jenis kopi, cara dia goreng, cara dia basuh, dan dari mana asal kopi tu. Macam-macam dia punya sebab rasa dia lain lah. Dan cara buat pun jadi lain. Diorang nak jalan guys. Diorang nak ke Saiburi. Kerapuri untuk cari kopi. So, inilah dua anak muda yang sekarang ni tengah bisnes kopi . Sekarang kopi kalau dekat Thailand ni dia orang kata viral lah. Banyak kedai-kedai kopi, drip kopi dekat tepi jalan memang banyak lah. Banding kat Malaysia sikit lagi. So, diorang cari kopi. Diorang buat nama Krisik Kopi, nama apa satu ni? Kakuemai kopi. Kopi ya. So dia ada brand dia sendiri. So dia biji kopi . Dia jual biji kopi. Nampak motor dia. So diorang aku panggil dia pemburu kopi. Thank you guys datang. Hujan lagi ni, aku suruh tidur lagi satu malam dia tak nak. Ada di kawasan yang paling sempit antara timur dan barat Thailand. Aku dapat sewa motor. Aku nak pergi Kerapuri. Kerapuri, Sungai Kra. Dan ini adalah sempadan. Yeah! Aku jumpa juga. Woo! Ini dia. Kra Isthmus. Isthmus of Kra.